Assalamualaikum sahabat beriman. Masih segar dalam ingatan kita, akan peristiwa tragis di tahun 1947 silam. Tepatnya di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Di mana tentara Belanda akan agresi militer dan melakukan serangan sadis pada penduduk kampung Rawa Gede Karawang. Sedikitnya ada sekitar 431 yang wafat pada peristiwa tersebut, ditambah 35 dan 17 orang berikutnya, sehingga total jiwa yang wafat menjadi sebanyak 483 orang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 1947. Untuk mengenang tanggal ini, pada tahun 1996 pemerintah Kabupaten Karawang membangun sebuah monumen yang berlokasi di Desa Balongsari, Rawamerta Karawang, dengan nama Monumen Rawa Gede Karawang. Kronologi pembantaian Rawa Gede dan penyebabnya. Menurut pengurus monumen Bapak Iyad Suryadi berkata, selepas Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, perjuangan melawan penjajahan belum usai. Kedatangan tentara sekutu yang diboncengi militer Belanda menyebabkan tantangan mempertahankan kemerdekaan tetap ada. Apalagi, Belanda kemudian melancarkan dua agresi militer yang nyaris membuat pemerintahan Republik Indonesia lumpuh. Pada tahun 1947, militer Belanda berhasil menguasai Jawa Barat. Kendati demikian, para pejuang kemerdekaan di daerah itu belum tunduk. Mereka mundur ke pedesaan, bahu-membahu bersama rakyat sipil, para pejuang kembali menghantui tentara Belanda. Dalam kondisi kalah persenjataan, taktik gerilya menjadi andalan. Di antara yang bergerilya ialah kelompok pejuang di bawah kendali Kapten Tentara Indonesia bernama Lukas Kustario. Kapten Kustario dan kawan-kawan bertahan di Rawa Gede atau yang sekarang diganti namanya menjadi Balongsari. Gerilya mereka sempat merepotkan tentara Belanda. Kustario juga sulit ditemukan dan lihai menyusun strategi. Karena licin, Kustario jadi salah satu buronan Belanda. Ya gini, nyari satu orang Kapten Lukas Kustario. Ya. Pasti Belanda punya mata-mata. Lantas Belanda tuh ngelatar, di Rawa Gede. Nanya ke orang Rawa Gede, di mana Pak Lukas? Rawa Gede tutup mulu semua. Ya sebagian gak tahu, yang awam, yang tahu juga namanya pejuang kan ya. Pasti dilolosin gitu deh. Ya singkat akhirnya emang yang korban kan di makam itu 181. Sebagian ngungsi di air. Ya kata Belanda, ini orang pada lari ke situ ke air kan ya, ngungsi. Ya akhirnya bawa anjing katanya ya, bawa anjing pelaksa. Ya dia bantai di air aja. Suatu waktu, ada mata-mata yang membuat tentara Belanda tahu Kustario berada di Rawa Gede. Mayor militer Belanda Alphonse Jean Henry Winen alias Fons lantas menyiapkan strategi. Mereka bermaksud meratakan Rawa Gede agar jadi pelajaran bagi desa-desa lain yang menyembunyikan pejuang Republik. Ketika hujan deras turun di malam tanggal 8 Desember tahun 1947, Lurah Rawa Gede, Saukim mencium gelagat mata-mata Belanda yang mencurigakan. Ia lantas memberitahu Markas Gabungan Pejuang atau MGP, yang di dalamnya termasuk Kustario, agar segera hengkang dari Rawa Gede. Meskipun demikian, sebagian pejuang masih terjebak di rumah masing-masing. Mereka kesulitan melakukan evakuasi karena cuaca buruk pada malam tersebut. Di sisi lain, baik pejuang kemerdekaan maupun warga Rawa Gede tidak menyangka bahwa Belanda akan menyerang di tengah cuaca buruk itu. Memasuki dini hari,
Sejak pukul 4 pagi, tanggal 9 Desember tahun 1947, Rawa Gede sudah terkepung oleh tentara Belanda dalam posisi siap tempur. Saksi mata menyatakan, pasukan Belanda sebanyak 300-an orang merangsek ke desa Rawa Gede. Dalih mereka adalah, untuk meringkus Kustario yang ternyata sudah meloloskan diri. Bapak saya nggak ke pantai. Ceritanya bapak saya nih ya. Bapak saya tuh ngungsi 3 orang. Tapi ya harus ada saksi. Hidup kan selamat ya. Ngungsi di rumpun. Belanda lewat. Tapi kata bapak saya nih ya. Ya harus ada saksi hidup kan ya. Bapak saya ninggalnya meninggal tua sih. Jadi nggak ke pantai gitu. Bapak saya mah. Jadi ngungsi di rumpun. Kata bapak saya nih. 3 orang lah gitu ngungsi. Padahal Belanda lewat. Jadi nggak kelihatan. Ya harus ada saksi kan ya. Jadi nggak kelihatan berkas lewat lagi. Bapak saya tuh bilangnya gitu. Ya maka kejadiannya udah tahu tanggal 9 Desember 1947 kejadiannya. Dibangunnya monumen tahun 1996. Dibangunnya tuh. Ya bapak mah semenjak itu yang kerja di situ, perawat aja ngurus lah. Ayo pemandu mah lain lagi ada gitu deh. Tidak menemukan sosok yang mereka cari, tentara Belanda menyuruh semua laki-laki, termasuk remaja belasan tahun, keluar serta berjejer di lapangan terbuka. Mereka ditanyai mengenai MGP, tapi penduduk desa sudah sepakat untuk tutup mulut. Semua laki-laki diperintahkan keluar dari rumah, disuruh berbaris. Terus kepala mereka ditembak dengan senapan pasukan Belanda. Hanya wanita dan anak-anak saja yang lolos. Selepas pembantaian, para perempuan dan warga desa yang tersisa mencari mayat ayah, suami, atau anggota keluarga mereka yang tewas. Dari pengakuan mereka, diketahui ada 431 orang jadi korban tewas. Namun, militer Belanda membantah dan hanya mengakui ada 31 mayat. Seorang tentara Belanda yang turut dalam pembantaian itu, Sersan Fokke Jikstra menyatakan bantahannya, yang tercatat di buku Serdadu Belanda di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950. Fokke mengklaim kesatuannya difitnah, telah melakukan pembunuhan 431 penduduk Rawa Gede. Anggota dewan, bupati pernah 11 orang datang ke monumen. Dia ceritakan pendara Sulawesi ini katanya ya, ada pembantaian juga. Mau maksudnya mau nanya di Rawa Gede Pak Sukarman apa udah kudu undang ke Belanda udah ya. Nanya-nanya Pak Sukarman maksudnya mau ngegugat. Di Rawa Gede sih dapat gugatan gitu deh. Cuman ada di Sulawesi juga pada datang. Ya pengen ketemu Pak Sukarman lah gitu ketua itu. Ya banyak lah lagi dua dari luar negeri juga banyak, wartawan-wartawan. Dana ini dibangun, ini mah hasil musyawarah Kabupaten Karawang deh. Bukan dari Belanda, bukan. Jadi hasil gagasan Pangdam Tayo Tarmadi itu ya, dulu. Pangdam tuh, dia cari dana di Kabupaten Karawang, ya justru buat bangun monumen itu. Belanda mah ngegugat, dapat SMK tuh. Pasar, itu dapat ngegugat dari Belanda. Dibikinin sekolah gitu ya, SMK. Yang di depan itu. Itu mah bangunan itu berdapat hasil musyawarah di kabupaten lah gitu ya. Gagasan Pak Tayo Tarmadi Pangdam dulu.